Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rintans. Jadi, bahan yang perlu kalian siapkan untuk mengatasi gatal yang ada di tubuh kita adalah ini dia, ini adalah daun sirih ya teman-teman, daun sirih hijau. Kalian siapkan 5 lembar daun sirih atau 7 lembar daun sirih ya. Ini aku sudah sediakan 5 lembar daun sirih. Lalu bahan yang kedua adalah ini dia. Ini adalah air yang air 800 ml ya. Dan airnya ini kalau bisa sih yang hangat ya teman-teman. Dan pastinya matang gitu. Dan caranya itu kayak gimana? Kalian simak baik-baik ya. Jadi yang pertama kita ambil daun sirihnya, dan daun sirihnya ini kita cuci bersih dulu di air yang mengalir ya teman-teman. Lalu kita ambil satu persatu ya. Aku ambil satu dulu, lalu kalian bisa ambil air yang hangatnya kayak gitu. Lalu kalian bisa taruh di air yang hangatnya kayak gini, daun sirihnya, sambil diremas-remas gitu loh teman-teman. Sambil diremas-remas. Sambil diremas-remasnya di dalam airnya ya. Nah, kalau daunnya itu sudah teremas dengan baik, kalian ambil satu lagi, lalu kalian remas lagi. Dan begitu seterusnya ya teman-teman, sampai ke 5 lembar daun sirih atau ke 7 lembar daun sirihnya itu sudah diremas dan dimasukkan ke dalam airnya. Lalu kalian bisa diamkan selama kurang lebih setengah jam. Jadi jangan dipakai dulu ya airnya. Jika sudah setengah jam air rendaman daun sirihnya, lalu bisa kita pakai. Dan sebelum kalian pakai, pastikan kulit kalian yang lagi gatal itu sudah dicuci bersih dengan baik ya. Dan langsung aja aku kasih tahu caranya. Kalian kayak gini ya, ambil kayak gini, pakai tangan aja. Atau enggak, ambil si daunnya gitu ya. Ambil kayak gini. Atau enggak, kalian kalau misalnya mau pakai kapas juga gak apa-apa. Misalnya di sini ada ininya ya, ada yang gatelnya. Kalian langsung aja gini-giniin. Pakai daunnya. Diusap sambil ditepuk-tepuk gitu ya. Atau enggak, pakai tangan aja. Kayak gini, ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk ke seluruh kulit kalian yang lagi gatel ya teman-teman. Jika sudah, kalian diamkan aja air rendaman daun sirihnya itu sampai mengering sendiri ya di tangan kita. Dan udah deh, nggak perlu dibilas gitu loh teman-teman. Dan kalian tinggal tunggu aja sampai si gatalnya itu mereda ataupun sembuh gitu. Dan kalian bisa pakainya itu setiap hari ya. Dan seharinya itu terserah kalian mau satu kali, mau dua kali juga gak apa-apa. Dan juga harus rutin pakainya sampai si gatal yang ada di kulit tubuh kita itu mereda dan juga sembuh. Jadi seperti itu ya teman-teman, caranya mengatasi gatal yang ada di tubuh kita. Gatalnya itu baik itu karena bentol-bentol karena serangga, ataupun mungkin kali gatal, alergi, dan sebagainya. Pokoknya kalian bisa cobain aja di rumah, insya Allah sembuh ya. Dan juga kalau misalkan terjadi iritasi atau enggak alergi gitu ya, kalian itu enggak cocok gitu pakai daun sirihnya, kalian bisa langsung hentikan aja pemakaiannya, jangan diteruskan ya. Dan kalian bisa pakai cara lain untuk mengatasi gatal yang ada di kulit tubuh kalian gitu. Pokoknya selain menggunakan si daun sirih ini. Dan kalau misalkan kalian mau pakai cara medis, kalian langsung aja pergi ke dokter, periksakan ke dokter, konsultasikan ke dokter agar si gatal yang ada di tubuh kalian itu cepat sembuh. Atau kalau misalkan kalian tetap mau pakai bahan alami, kalian bisa
lihat video-video aku yang sebelumnya, caranya mengatasi gatal yang ada di tubuh kita dengan bahan-bahan alami lainnya selain menggunakan daun sirih. Oke, semoga penjelasan aku ini dapat dipahami oleh kalian dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian yang lagi cari informasi gimana sih caranya mengatasi gatal yang ada di tubuh kita dengan menggunakan bahan yang alami. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like. Tapi kalau gak suka, langsung aja klik dislike. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya supaya kalian dapat video aku yang terbaru yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Share juga video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang memiliki kritik ataupun saran, kalian langsung aja komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman caranya mengatasi gatal yang ada di tubuh kita dan dengan bahan alami ataupun dengan pengobatan lainnya dan terbukti ampuh, kalian langsung aja komen di kolom komentar. Siapa tahu komen kalian itu bisa membantu teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.